bapak. Engkau memang telah lama wafat. Tapi Berawam Bekasi. Buah karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka. Yang tidak lagi mendengar teruk kami. Terbayang kami maju dan mendengar hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding jam berdetar. Mati muda yang tinggal pulang mengikuti kenanglah kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tertunggal. Bila tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan. Kemenangan dan harapan atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sengsara yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Sah, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti, berjagalah terus di garis pernyataan. Kau seorang pahlawan yang gagah dan pemberani, serta tak kenal lelah, walau kau dititik darah penghabisanmu. Kau telah menghabiskan nyawamu, kau rela menyerahkan seluruh ragamu. Kau berjuang tanpa putus asa demi tanah air tercinta. Kau seorang perjuang. Ya, negeri kaya raya yang menyimpan banyak kisah dan realita. Tempat berkumpulnya para pahlawan yang gigih dan tak kenal menyerah. Tempat kelahiran pejuang sejati yang tak tahu bagaimana hukum bekerja. Tempat munculnya kekuatan bangsa yang tak tahu bagaimana hukum bekerja. Indonesia, subur tanahku adalah pelita di nanar mata rakyat yang sengsara. Makmur negerimu adalah hiburan bagi rakyat yang tak tahu bagaimana mengayam pendidikan. Adil bangsamu. Mengangkat peci kemenangan, seorang pejuang berteriak, lantang, gagah, berani, memegang senjata, lawan penjajah.
Dua kata menjadi pilihan. Merdeka atau mati. Tubuh kekar dihujani peluru. Penuh lubang di sekujur tubuh. Darah bercucuran. Mereka tetap tegak berdiri. Sekali lagi, laksanakan merdeka atau mati. Waalaikumsalam. Bangunlah engkau dari istirahat panjangmu. Perhatikanlah tanah air yang sekarang menjadi tanah airku. Tanah air yang pernah engkau menderita karena engkau memperjuangkan kemerdekaannya. Soekarno, bapakku, engkau memang telah lama wafat, tapi detak detik jantungmu dan meyakinkan kami bahwa perjuanganmu tidak sia-sia. Engkau memang manusia, tapi jiwamu laksana malaikat memancarkan cahaya. Generasi telah lewat sejak zaman empukan tular dengan suta sumanya sakti. Penuh hikmah kearifan bahwa dalam warna-warni kita tetap tunggal dengan keindahan dan cita mulia. Soekarno, meskipun tantangan dan cobaan datang bertubi-tubi, demi Tuhan, Indonesia dan beribu-ribu pulau tetap bertahan dengan keindahannya. Bintang-bintang tetap tekun dengan gemerlapnya. Padi-padi menguning, melambaikan selamat datang pada setiap musim. Semua musim disambut dengan gairah, walaupun di desa, di bukit, di batas-batas pulau. Terhapuslah suara tangisan kesedihan. Membaur jadi satu dengan zikir mereka yang panjang dan tidak berujung. Soekarno, saya tidak mengerti kapan ini berakhir. Begitulah pertanyaan demi pertanyaan seterusnya. Jawabannya berada dalam jiwa, dalam watak kesetiaan kepada Indonesia yang lama, dari rahim bumi pertiwi. Soekarno, bapakku, kami terima titipanmu. Bumi Indonesia, tanah air terindah yang diperjuangkan dengan darah dan tetesan air mata di bawah sumpah
untuk berjuang dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soekarno, Indonesia adalah kehormatanku, kehormatan kami, dan kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Soekarno bapakku, karya M. Rohanuddin. Dahulu negeriku dijajah, dahulu bangsaku ditindas, dahulu negeriku, bangsaku, Indonesiaku, tak bebas berbuat apa-apa. Mereka, ya mereka, mereka para penjajah menguasai Indonesia. Mereka para penjajah ingin merebut kekayaan alam Indonesia. Alam yang indah, yang subur serta sejahtera. Dan saat itulah bangsa Indonesia tak hanya diam semata. Bangsa Indonesia melawan para penjajah. Bangsa Indonesia tak rela negeri ini, tanah air Indonesia ini direbut oleh penjajah. Walau dengan alat sadar, walau hanya babu runcing yang mereka punya, namun mereka tak gentar untuk membela Indonesia, Indonesia tercinta. Walaulah bercampur darah, walau nyawa taruhannya, namun mereka tak pernah putus asa dan tentu selalu diiringi doa. Dan pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan rahmat dan karunia Yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka dari penjajah. Negeriku merdeka, bangsaku merdeka, Indonesiaku merdeka, 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 sekali merdeka, tetap merdeka, Indonesiaku merdeka. Hai,